Apa khabar Bukit Jalil? Saya Alif Fahan JR dan saya Syafiq Azman akan merungkai di sebalik anugerah berprestij ni, iaitu anugerah Melancong Era. Apa kita tunggu lagi? Mari kita roll. Bersama saya sekarang adalah Najwa Latif. Apa khabar? Alhamdulillah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua Najwa Latif Awesome Fan yang sudi datang support saya. Terima kasih banyak. Sekarang kita berada di bilik persalinan artis-artis. So sekarang ni kita nak terjah. Itu dia Ariel. Apa persediaan awak untuk anugerah pada malam ini? Tengah bersedia ni sekarang ni nampak ni. Cuma tunggu kasut dan kami tengah rias kami punya skrip untuk kapet meletop malam ni dengan Hani Zalika. Pada malam ni awak dicalonkan sebagai anugerah penyampai radio baru meletup. Ha! Agak-agak boleh menang tak? 1 hingga 10 saya letak 6. Tapi wallahualam semuanya bergantung pada rezeki dan ini semua adalah undian SMS. Jadi kita tengoklah macam mana malam ni. Okey, berdebat. Sebelah wanita cantik, persediaan awak? Persiapan Hanis dah bagi daily mantra lah, just be yourself, just be yourself. And malam ni we just want to have fun. Sekarang kita berada di red carpet untuk anugerah meletup era. Sekarang kita masih menunggu untuk ketibaan artis-artis terkenal di Malaysia. Rasa-rasa malam ni macam mana? Boleh tak dapat gelaran artis baru meletup? InsyaAllah kalau ada rezeki malam ni adalah. Kalau tak ada pun kita sebenarnya rasa bangga. Saya nak tanya, ada tak tersangkut satu anugerah? Saya pun doa sangkut lah pasal apa. Saya dah tengok peminat-peminat saya bekerja keras undi-undi everyday dalam Twitter. Jom kita undi 6 pagi, jom kita undi. Tak nak tidur, nak undi season. Jadi saya harap sangat malam ni tersangkut. Satu pun dua pun cukup lah. Saya sekarang berada di pentas anugerah meletup era. Okey, sekarang kalau anda tengok semua, stadium memang dibanjiri dengan semua peminat-peminat pelakon semua. Okay. Kalau anda semua boleh zoom out. Okay, bagaimana perasaan awak selepas membuat persembahan? Saya rasa memang meletup lah. Bila mula lagu itu, penonton-penonton semua memang betul-betul meletup lah. Bunyi dia macam meletup. Apa perasaan lepas membuat persembahan? Saya nervous lagi. Tapi alhamdulillah, semua menjadi terbaik. Kita bersama salah seorang pemenang pasangan paling meletup. Syukur rezeki anak saya, Naira Mikaela. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada semua yang mengundi itu. Jadi pengacara memang kita kena hafal setiap apa benda yang kita nak cakap. Info kena betul. Baju Hakim daripada jauh tu dah shining. Ni gayakan daripada siapa? Baju saya dibuat khas oleh Sean. Ini memang khas untuk saya lah. Saya pun memang kalau pergi event-event, anugerah-anugerah, saya akan pilih Sean jadi designer pakaian untuk saya. Apa perkembangan terbaru abang? Tengah buat penggambaran Kusinero Cinta dengan Jericho Rosales from Philippines selama 60 episod. Selepas tu mungkinlah filem Adam dan Hawa. Perasaan selepas tamatnya anugerah Metu Iran? Penat! Penat because nak balik dari LA, waktu masih lagi jet lag, waktu kena pergi rehearsal and then tak tidur-tidur lagi and then sekarang pukul 12 malam, dah habis. Terima kasih untuk sokongan anda kepada Meletop. Program yang baru-baru setahun jagung tapi sambutan yang di luar jangkaan. Memang Meletop ni dalam sekelip mata. Wow. Thank you and continue to support us, please. Tamat sudah tugas kami sebagai host di belakang tabir untuk anugerah Meletop Era. Jumpa lagi di masa hadapan.